Subscribe satu, geng. Okey, assalamualaikum semua. Apa khabar hari ni? Buat apa hari ni? So, saya dekat rumah ini PKP tak tahu hari ke berapa. Yang pasti puasa Ramadan kedua. Kita ada satu projek, tak ada projek mega, projek mini je. Iaitu, ni semalam saya dah buat ni. Puasa pertama ni, saya buat semalam. Pukul 2 petang saya buat. Nyusul. Masuk rumah tengoklah, baru pukul 2. Kering dah tekak masa tu. So, hari ni lah. 2-3 kali hujan hari ni. Ni dah panas, dah start panas balik. Jadinya, bolehlah kita buat projek menyala ni. Ha, ni tempat salai saya buat semalam ni. Ha, ni dia. Semalam dah perak dah daging. Ada berapa kilo tak pastilah. Banyak dah juga. 2-3 kilo kot. Semalam perak daging dengan asam keping dengan garam je. Jadinya dah siap perak tu. Sekejap lagi kita mulakanlah upacara menghidupkan api. Sekejap lagi. Ha, ni lah. Adalah tinggi peha je. Dia punya tempat salai ni. Tempoh untuk salai apa yang saya belajar adalah dalam sekitar 3 ke 4 jam macam tu lah. Lebih pun tak apa. Kita tengok sekarang keadaan macam mana. Tunggu dia kering, dia punya air daging tu, barulah jadi. Ha. Okey. Sekejap lagi kita update macam mana keadaan. Okey. Sekarang ni kita pakai je kayu-kayu construction itu, pakailah sikit-sikit. Campurlah dengan sabut kelapa sekarang. Dengan arang ni sikit. Jadinya, benda paling mudah kita ambil arang dulu. Base dia kita pakai arang. Mudah terbakar. Untuk mudah terbakar, kita susun arang ni lawa-lawa. Nanti dia mudah terbakar. Macam mana nak susun dia, kita buat ada lubang di tengah-tengah. Nanti kita senang nak hidupkan dia. Sekejap lagi saya tunjuk. Ya tak mudah. Mudah, serius mudah. Tu kita pakailah benda ni. Benda ni beli dekat pasar raya je ni. Tengok function dia. Oh, tu dia. Padam pula. Ni ada api tau. Ni dia kita letaklah kat lubang kita buat tadi. Limat pakailah getah sikit. Nampak tu. Sekejap ni. Asap pun dah keluar. Sekejap lagi naik api kita boleh padamkan kita punya benda ni. Tu api daripada kita punya getah tadi. Cepat naik. Okay. Konsep menyalai ni adalah kita nak ke wak tu sikit je, wak panas tu. Yang penting tu asap tu. Sebab tu kita panggil salai. Salai tu nak ke asap tu. Asap tu nanti akan naik sampai ke atas ni. Atas ni kita letak daging. Jadinya kita biarlah daging tu kering dengan asap dan habu-habu panas ni tadi. Dalam 4 jam macam tu lah. Kita tengok dia kering lah. Tak adalah kering sangat tapi kering. Bolehlah kita simpan dalam peti ke. Jadinya tunggulah sikit lagi api ni hidup. Lepas tu kita kena rajin tengoklah dia punya api ni. Sekarang nyala tak ada api tak jadi juga. Asap tak keluar. Kalau paling best nak letak asap ni, kita cari sabut kelapa. Bau dia macam kampung lah memang. Bau kampung baik ni. Alright. Sekejap lagi saya update. Okey, kita dah padamkan kita punya benda tu. Api tu dah ada. Jadinya kita nak tambah lagi sikit api ni. Jadinya kita pakai
Lepas kelapa. Lepas kelapa ni. Besar pula pelepahnya. Sabar sekejap bang. Pelepahnya besar. Jadi kita keratlah sikit. Jadi kecil. Oh, tak ada kepala ni. Aduh. Keratlah kecil sikit. Mudahlah sikit api dia nak. Api dia nak membesar. Sekejap bang, sekejap bang. Bau. Bau macam kat kampung-kampung. So, asap pun dah naik. Jadinya, rasanya boleh dah kita nak letak kita punya daging ni. Ha, inilah daging semalam ni. Kita perak dengan asam keping dan juga garam je. Tak ada benda lain pun. Cuma perak semalaman. So, letak je lah. Susun dia ramai-ramai. Bagi kena asak kan. Sekejap lagi bang. Abang letak dulu kat belakang ni. Kat belakang. Belakang perut dia. Okey, semua sekali ada dalam 7 ketul. Rasanya adalah 2-3 kilo ni. Jadinya kita kena jaga dia punya asak je. So, next step adalah kita kena pergi ambil daun pisang untuk kita tutup atas ni. Ha, macam tu je lah. Okey, sekejap lagi saya tunjuk. Kita ambil kat tepi rumah je ni. Ambil rendah-rendah je. Tak pakai banyak pun. Ambil sikit je. Ambil sekadar nak pakai. Eh, abang ni lari pula. Okey dah. Dah dapat. Cukup ni. Cukup. Ni aroma salad bau daun pisang kan lagi sedapnya. Okey, kita dah ambil daun pisang tadi. Tak susah pun sebenarnya. Boleh je nak tutup terus macam ni ke, nak kerat dulu ke. Jadi kita tutup daun pisang. Boleh lah tu. Kita dah basuh lah tadi daun ni. Jadinya barulah asap tu dia terkumpul dekat daging tu. Barulah mantap. Okey, bila api dah mula marak dan kita punya kayu ni pun dah banyak yang dah terbakar, dah jadi bara dah. Kita selerakkan sikit lah. Tak nak bagi api tu besar sangat. Kalau kuat sangat kan jadi daging bakar je. Jadinya kita selerak-selerakkan dah sikit. Yang bagi besar sangat. Ha, gitulah. So, kita tunggulah kejap lagi dalam ni. Sekarang pukul 12.50. Ha? Satu lah. Satu, pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5. Ha, pukul 5, insyaAllah daging ni kering dah. Jadinya lepas ni kita tengok je lah dia punya kayu tu macam mana. Kalau dah nak habis, kita tambah lagi. Jangan bagi api tak ada. Bila api tak ada sekarang, kenalah hidup ke balik. Jadinya, kenalah rajin tengok juga api ni. So, sekejap lagi saya update macam mana dengan progres kita punya daging salad kali ni, projek ni. Jadi ke tak jadi, harap-harap menjadilah. So, kita update sekejap lagi. Right, stay tuned. Okay, hampir 4 jam kita salad. So, kita tengoklah apa hasilnya. Ni dia. Okay, tak okay dalam dia dah kering ke belum.
Iya. Ah, nampaknya belum lagi, kita rasa kita tambah lagi sejam lah kot. Tengok macam ni. Kita perasap dia. Tapi kalau lama kan dia kerih tak? Tak kerih? Oh, tu lawa lah tu. Tu basah lagi. Basah lagi. Ada basah-basah sikit lagi. Jadi kita biarlah kejap lagi. Tapi itulah nak kabar. Mendung dah ni, ha, hari mendung. Harap dan lah. Oh, gelap dah hari. Harap selesai lah kita salai sebelum hujan. Ha, alright eh. Sekejap lagi kita update. Hak dah siap. Satu kita update pulak. Dah masuk macam mana. Okey, 4 jam setengah kita bakar kali ni. Kita bakar lah, kita smoke kan dia. Jadinya, inilah hasilnya. Agak hitam sikit. Jadi saya tunjuk dalam dia macam ni. Kita potong sikit dulu. Jadi inilah rupa daging salai ni, bahagian dalamnya. Oh, cantik, dia dah kering apa semua. So kita bolehlah masak lepas ni. Kita buat tumis saja ke, masak kicap ke. Paling sedap kita buat masak lemak cili padi lah. So untuk video kali ni selesai projek kita, iaitu menyalai daging. Alright, jangan lupa untuk subscribe saya untuk video-video yang akan datang. Dan sekian, terima kasih. Mantap. Subscribe satu geng.